Bapak mau menyanyikan sedikit bicara. Baiklah teman-teman, sebelum kita baca mari kita berdoa. Oke, anak-anak. Jadi tahu pagi hari ini kita belajar apa? Tidak tahu, Pak. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang bersuci dari hadas kecil. Nah, bersuci dari hadas kecil itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tayamum dan berwudu. Nah, tadi Bapak Adik itu tentang berwudu. Nah, di sini di meja Bapak ada gambar-gambar tentang berwudu dan Bapak ada satu permainan. Namanya itu permainan strategi picture-picture. Nanti Bapak membagikan gambar ini kepada murid untuk menimbulkan atau menurunkan tata cara berwudu. Oke, langsung saja Bapak akan memberikan contohnya. Biasanya pada hari ini yang ketiga, mencuci hidung, sesuai dengan cara ini.
Yang keempat, empat sumbera saya yang mengalami. Yang kelima, cuci tangan tiga kali, tangan kiri. Yang keenam, masuk rambut tiga kali. Yang ketujuh, masuk hidungnya. Yang kedelapan, cuci kaki selain tiga kali. Terima kasih, Mas. Terima kasih anak-anak sudah menempelkan gambar belajar dulu. Benar. Bapak mau dari Dika apa yang dia tanggapi setelah belajar dulu? Setelah saya lakukan apa yang telah saya bapak tadi dengan kata cara dulu, saya telah mengetahui bahwa sebelum melakukan sholat kita harus mencucikan diri terlebih dahulu. Berwudu itu sekitar jadi itu terbagi menjadi dua, ada layamun dan berwudu. Oke, terima kasih Rian. Ini kalau dari saya Pak, dengan gambar yang telah Bapak sediakan tadi, sepertinya lebih apa ya Pak? Saya lebih nyata tentang urutan tata cara berwudu Pak. Jadi berkat aja itu pikiran saya Pak. Setelah dan ini tuh harus dihubungkan kadang-kadang saya tuh sering kembali Pak. Iya, terima kasih Yanti. San? Sama. Oke, nah terima kasih. Setelah nah kita belajar tata cara berwudu tadi, Bapak berharap anak-anak sudah mengerti